KPM. Apa pula kita nak belajar ni? Kita nak belajar subjek pendidikan muzik mengenai nyanyian dan gerakan. Kalau nak tahu siapa cikgu ini kita, ayuh kita saksikan Profil Guru. Cikgu Farid dan juga Cikgu Fatin. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu, sihat? Sihat, alhamdulillah. Selamat datang ke kelas Mahir Cikgu Farid. Cikgu Fatin banyak kali datang dah kan? Murid-murid mesti kenal Cikgu Fatin. Yang garang tu kan? Garang ke? Tak, Cikgu baik, Cikgu. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin saya boleh minta Cikgu Farid terlebih dahulu. Kenalkan diri Cikgu terlebih dahulu. Okay. Silakan Cikgu Farid. Saya Cikgu Muhammad Farid Ashraf bin Muhammad Toha dari Guru Pendidikan Muzik dari SK Sungai Pusu, Gombak. Okey. Cikgu Fatin. Cikgu Fatin, silakan Cikgu Fatin. Hai semua murid-murid. Saya Cikgu Fatin yang garang itu. Saya daripada SK Taman Sri Gombak 2. Okey. Baik. Kedua-dua cikgu hari ini nak mengajar subjek pendidikan muzik, cikgu. Nak belajar nyanyian dan gerakan, iaitu Cantik Menawan. Ya, macam kita cantik. Alamak. Okey, cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu Fatin. Okey. Kita ladies first dulu, Cikgu Farid. Boleh. Okey, kemudian Cikgu Farid pula. Silakan. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Kita sekarang kena budayakan norma baharu di mana saja kita berada, walaupun dalam kelas studio juga kan, cikgu kan? Okey. Baik. Untuk hari ini cikgu, Cikgu Fatin, apa yang Cikgu Fatin nak fokuskan dengan pembelajaran kita pada petang ini? Silakan cikgu. Okey, murid-murid, hari ini kita kena capai 3 objektif. Maksudnya di akhir siaran ni murid-murid kena capai 1, boleh menyanyi dengan pitch yang betul. Okey, yang kedua, murid dapat membezakan melodi menaik, menurun dan mendata. Okey. Dan yang ketiga, Mira. Yang ketiga, murid boleh mengikut tempo cepat dan lambat. Wow, ini tiga objektif kita nak capai pada hari ini, cikgu. Okey, dan bila kita sebut pasal nyanyian ni kan cikgu, mesti kita kena panaskan suara dulu. Betul cikgu? Ya, betul tu. Okey, nak tak kita mulakan sekarang? Nak, cikgu. Okey, ha, Mira boleh tengok di whiteboard sana. Cikgu dah sediakan perkataan yang kita akan mulakan dulu. Cikgu Farid rasa nak memu muka ataupun la-la-la dulu? Okey, saya rasa kita mulakan dengan la-la-la dulu. Okey. Okay, boleh? Boleh, cikgu. Okay, kita akan dengar Cikgu Farid berikan contoh. Selepas tu kita akan ikut. Dan murid-murid di rumah, sila bersama-sama ikut kami. Bertiga. Bertiga. Okey. Okay, untuk pertama, saya akan bagi contoh dulu. Kemudian baru kita semua buat sama-sama. Boleh, okay? Cikgu Farid. Okay. La la la. Thank you.
dengan Cikgu Fatin punya lalalau sedapnya. Saya terbuai saya. Panas tak suara? Ah, panas, Cikgu. Itu baru lalalala. Ha. Ada lagi satu, Cikgu. Kita nak cuba ma, me, mi, mo, mu. Kita tengok Cikgu Fatin. Contoh lagi satu. Ya. Okey. Ma, me, mi, mo, mu. Jom cuba sama-sama. Okay. Ma, me, mi, mo, mu. Kita naik satu step. Cara dan juga teknik untuk pemanasan suara, Cikgu. Ya, betul tu. Dan saya nak ada tambahan. Satu lagi. Okey. Kita akan buat bunyi seperti lebah. Okey. Ingat tak? Okey, Cikgu akan ulang semula tak? Sebelum kita nak belajar dah teknik pernafasan, kan? Betul. So, yang ini murid-murid perlu menarik nafas. Ingat, Mira. Kalau tak nafas, apa yang tak boleh bergerak? Yang tadi bergerak, bahu ya. Okey, bahu jangan bergerak, perut yang bergerak. Betul. Tarik nafas dan kita akan hembus dengan membuat bunyi. Okey. Baik, Cikgu. Mari. Dalam keadaan empat, ya. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas. Lepas. Okay. Cikgu, kalau tarik nafas tu, kalau bahu terangkat salah ke, cikgu, maksudnya? Bahu ternaik sikit, cikgu. Salah lah. Bukan akan salah. Cuma teknik dia tidak berapa tepat lah. Masih lagi boleh bernafas, kiranya betul. Okey, teknik yang tepat bila kita, macam cikgu kata? Ya, sebenarnya kalau bahasa sainsnya, diafragma yang akan bergerak. Okay. Jadi, bila sini bergerak, sebenarnya bahu tidak bergerak. Jadi, tapi bahasa mudahnya adalah bahu tidak bergerak. Okey, baik. Okey, kita dah teknik bernafas pun dah tahu. Teknik pemanasan suara pun dah tahu. Kita berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini untuk kita belajar lebih banyak pula teknik. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. KPM. Oh, panteng, I'm berlaju.
Ini tadi Didik Cibi KPM. Itu dia lagu cantik menawan yang akan kita nyanyikan sebentar nanti. Okey, cikgu. Tadi kita dah lakukan pelbagai teknik kan, cikgu? Yeah. Seterusnya, apa yang cikgu nak tunjukkan kepada adik-adik yang berada di rumah? Tapi sebelum itu kan, cikgu, sebelum kita berhenti berehat tadi, ada satu video yang sangat ya comelnya. Murid-murid cikgu sendiri, ya? Tak, itu satu murid satu Malaysia. Cik, satu Malaysia lah kan. Sebab kalau kita tengok tadi, rasanya daripada Kedah, mereka beraktiviti bersama kita. Betul. Di depan TV dan siap hantar video. Ya, sangat comel. Di mana sewaktu itu kita dalam kelas yang adik-adik kita sendiri, tahap satu sendiri yang lakukan juga aktiviti apa yang kita lakukan di studio. Dan saya yakin apa yang kita lakukan sekarang ni pun mungkin mereka pun tengah cuba juga di rumah. Kan, cikgu kan? Okey. Baik, cikgu. Apa seterusnya, cikgu? Fokus yang cikgu nak sampaikan. Silakan. Okey, murid-murid yang berada di rumah, lepas ni kita akan belajar lagu cantik menawan. Yang menariknya, lagu Cantik Menawan ni ada pelbagai pitch tau. Ha, nak tahu, kena dengar kami nyanyi dulu. Okey, jom Cikgu Farid, kita nyanyi lagu Cantik Menawan sekali. Okey? Murid-murid di rumah boleh goyang-goyangkan badan. Kain melaju balu sutera, pelbagai corak juga warna, baik basahan dan kebesaran, indah budaya yang menawan, corak berilham, flora dan fauna bergarisan, berjalur dan berbelang, tak kira usia tua dan muda, bermacam warna cantik. Cantik menawan tu berkaitan dengan pakaian. Nah, okey. Ha, tadi dah dengar lagu. Boleh tak cikgu nak minta murid-murid dekat rumah sebab tahun siaran kali ini untuk murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 kan. Jadi sukalah cikgu buat bacaan lirik, tapi cikgu tak nak buat satu-satu tau. Kita akan buat sekali lalu sahaja. Dan murid-murid di rumah terus ikut cikgu ya. Okey cikgu. Okey, jom. Kain belacu baldu sutera, pelbagai corak dan juga warna, baik basahan dan kebesaran, indah budaya yang menawan. Murid kat rumah ikut tak tu? Ikut, cikgu. Okey. Corak berilham, flora dan fauna, bergarisan, berjalur dan berbelang. Tak kira usia, tua dan muda, bermacam warna cantik dipandang. Okey, saya yakin murid di rumah telah pun membaca, boleh ikut cikgu baca sikit-sikit kan. Dah kenal lirik dia. Okey. Kalau tadi kita dah dengar nyanyian cikgu bersama cikgu Farid dah mainkan keyboard. Kalau kita perasankan sebenarnya ada melodi menaik, ada melodi mendata dan melodi menurun. Apa dia benda tu? Jom kita tengok pada carta ini. Tada, warna merah ni. Okey, kita tengok ya. Seperti tangga tau. 1, 2, 3, 4, 5. Mira rasakan, Mira? Murid-murid di rumah lah teka kan. Ini adalah tangga menaik ke menurun? Itu ialah tangga menaik, cikgu. Sebab makin tinggi. Ya, betul. Daripada rendah naik. Ini adalah tangga menaik. Nak dengar tak macam mana bunyi melodi menaik? Jom, Cikgu Farid. Ha, dengar tak? Itu adalah melodi menaik. Okey, kita akan buat la 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 bersama-sama Cikgu Farid. Sekali lagi Cikgu Farid. La 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 la. Ha, begitu tinggi dia. Okey. Semakin menaik maksudnya dia berendah, kita naik ke tinggi kan. Okey, seterusnya kita bergerak sikit. Oh, jatuh pula dia. Okey, tak apa cikgu. Okey, seterusnya adalah mendata. Nampak tak? Graf ini, gambar rajah ini tidak pun. Tak ada naik, tak ada turun. Dia sama je level dia kan. Jom kita sama-sama dengar bunyi melodi mendatar.
dengarkan? Dia tak ada naik, tak ada turun. Jom kita dengar sekali lagi dan cuba ajukkan bunyinya. La. La, 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 la. Nampak tak? Okay. Mendata. Maksudnya tak ada perubahanlah cikgu mendata tu. Sama saja. Ya, yeah, betul okay. Tu. Okey, seterusnya kita akan menurun. Ini adalah gambar rajah untuk menurun. Maksudnya, dia akan ada perubahanlah. Daripada tinggi, rasa terik, dia akan turun ke bawah rasa rendah. Okey, jom cikgu Farid tunjukkan contohnya. Jom kita cuba dengar sekali lagi. Murid-murid cuba hayati bunyi melodi menurun. Ha, agak-agak Mira boleh bezakan tak? Boleh, melodi. Cikgu. Okey. Jom, selepas ini cikgu akan menyanyikan semula lagu Cantik Menawan. Kita akan sekali nyanyi. Lepas tu saya akan minta cikgu Farid ulang semula. Dan cikgu nak murid-murid di rumah cuba hayati dan dengar. Cuba teka di manakah melodi menaik, menurun dan mendatar. Okey, jom cikgu Farid kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Jom cikgu Farid. Tahu dekat mana. Kain belacu baldu sutera berbagai corak dan juga warna, baik basahan dan kebesaran, indah budaya yang menawan, corak berilham flora dan fauna. Kira usia tua dan muda, bermacam warna cantik dipandang. Sekali lagi cikgu. Terdengar, cuba cari di manakah bunyi menaik, menurun dan mendatar. Kain belacu baldu sutera, berbagai corak dan juga warna, baik basahan kebesaran, indah budaya yang menawan, corak berilham flora dan fauna, bergarisan berjalur dan berbelah, tak kira usia tua dan muda, bermacam warna cantik dipandang. Dua kali dengar. Dah dua kali ni. Mesti boleh dapat tahu di manakah melodi menaik, menurun dan mendatar. Apa kata kita minta Cikgu Farid lah tunjuk kita kan? Boleh Cikgu Farid. Manakah melodi menurun? Okay, untuk melodi menurun, kita tengok pada baris pertama. Okey. Rangkap pertama. Yeah. Okay, iaitu kain belacu. Kain belacu sahaja yang menurun. Sebab dia akan nyanyi macam ni. Kain belacu. Okey, jom kita dengar bunyi dengan keyboard. Melodi kain belacu. Dengar tak? Dia menurun. Mira dengar kan? Dengar, okay. Cikgu. Kain belacu. Okey. Yang akan menaik, baldu sutera. Jom. Cikgu Farid akan bunyikan melodinya. Dengar tak? Ta 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 ta. Melodi dia menaik. Okey. Itu dah tunjuk contoh dah. Menurun, menaik, mendatar. Mendatar di mana? Cikgu Farid, kamu ni kamu ni. Saya pun. Okey, kita boleh tengok dekat rangkap kedua pula. Rangkap okay, kedua. Ada pada garisan pada garis kedua. Iaitu pada perkataan berjalur. Bukan dia bergarisan tu lain. Berjalur lain dunia melodi. Cuma di perkataan berjalur, melodi dia mendatar. Yeah. Baik. Kalau satu baris tu salahlah cikgu, bergaris, berjalur dan berbelang. Okey, kalau berjalur dia mendatar. Kalau kita dengar betul-betul kan berbelang, dia sebenarnya dia menaik. Dia menaik. So, tapi kali ini kita nak tunjuk contoh untuk berjalur. Boleh. Cuba cikgu Farid, kita dengar cikgu Farid bunyikan macam mana bunyi berjalur tu. Okey.
Nah, berjala. Hmm. Kan dia tak ada naik, tak ada turun. Berjala. Ah, okey. Okey, kita ada aktiviti selepas ini. Okey, cikgu nak tandakan dekat di kita punya carta lirik ni kan? Okey, yang ini kain belacu ni tadi kita menurun kan? Kita kena buat gaya seperti ini, Mira. Okey, macam ni menurun. Cikgu. Kain belacu. Okey, baldu sutera pish dia semakin menaik. Kita buat cikgu buat biru lah. Okey. Okey. Seronok ni macam ni kain belacu. Ya, okey. Baldu sutera tu sebab dia pish menaik kita kena buat ke atas. Okey, macam ni cikgu? Baldu sutera. Okey. Pelbagai corak ini kita biarkan dulu. Okey. Yang ini pun sebenarnya kita boleh buat menurun. Menurun gaya macam mana? Macam ni, ke bawah. Okey, betul. Dan di sini pun sama, dia akan menaik. Jadi Mira kena buat gaya menaik, Mira. Macam ni, Mira. Dan kebesaran. Contoh, cikgu. Betul. Okey, ini baris kedua dan keempat ni kita abaikan. Kita abaikan di sini. Okey, di sini kita buat mendatar. Mendatar, cikgu buat garis sama sini lah. Okey, mendatar. Murid-murid di rumah kena buat gaya seperti ini. Boleh ya? Boleh, cikgu. Macam ni, cikgu. Ya. Mendatar. Bila kita menyanyikan lagu ni sekarang, bila sebut je perkataan berjalur, kita akan buat gaya seperti ini. Okey. Anda di rumah kena buat juga tahu adik-adik kat rumah. Tak. Okey. Okay. Dan tadi kita kata berbelang dia naik ke atas kan? Kita tambah sinilah berbelang. Berbelang dia akan menaik, kita akan buat seperti ini. Okey. Okey, jom. Jom. Sebelum tu kita buat ulang kaji dulu. Ulang kaji balik, ulang kaji balik. Okey. Kain belacu di bawah. Baldu sutera atas. Okey. Baik basahan bawah. Di bawah dan kebesaran di atas. Di atas. Okey, berjalur macam mana? Berjalur macam ni, cikgu. Yes, Mira memang pelajar sembelang. Okey. Dan seterusnya dan berbelang. Dan berbelang. Berbelang dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Macam ni. Atas. Cikgu. Kepala. Ya, macam betul. Ni ke macam ni, cikgu? Apa boleh dia comel. Okey. 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 Jom kita cuba dengar muzik. Kita akan buat sekali dua kalilah, dua kali. Ha. Okey, jom. Kita goyang-goyang sikit adik-adik kat rumah tu. Gaya. Kita dah tahu dah macam mana mendatar, macam mana meninggi kan. Betul tu. Baik. Kita ulang balik. Macam mana menaik kalau menaik? Okey, sedikit ulang ya. Recap ya, cikgu. Okey, quiz. Menaik macam ni. Boleh, boleh, boleh. Okey. Okay. Mendatar. Betul. Dan juga? Menurun. Okey, dah tahu dah ni. Cikgu, cikgu, cikgu. Sebab saya dah betul tadi, boleh tak kalau saya nak minum air kejap, cikgu? Boleh. Boleh, cikgu? Okey, ada-ada dekat rumah pun kita boleh minum air sekejap sebab kita nak berhenti berehat. Tapi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Bidik TV KPM.
Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Okey, cikgu. Eh, dah selesai minum air dah ni. Dah bersemangat dah ni, cikgu. Ha. Nak nyanyi lagi ke, cikgu? Ke ada harimau pula kat sini? Kenapa, cikgu? Hari ni kita ada aktiviti mengejar harimau. Okey, kita akan buat penerangan tentang tempo. Apa dia, cikgu Fahri? Okey, tempo apa? Yang kamu tahu, dalam muzik mesti ada tempo. Okey? Tempo, eh? Jadi, tempo ni adalah sesuatu, kelajuan sesuatu bunyi di dalam muzik. Jadi, sama ada ia cepat ataupun lambat. Okey, ada dua. Okey. Jadi, kita akan nak tahu dia punya beza, cikgu akan pasangkan dia punya detik. So, murid-murid akan dengarlah dan bezakan apa dia tempo cepat dan tempo lambat. Okey. Okey, jom. Kita mulakan dengan tempo cepat. Dengar kan? Tempo cepat. Okey. Kita perdengarkan pula tempo lambat. Boleh rasa tak murid-murid dia punya tempo tu? Okey. Dia bergerak perlahan kan, cikgu? Ya. Murid-murid dekat rumah, sekarang ni kita ke aktiviti. Ada aktiviti tau. Tapi cikgu minta kakak Mira kita. Mira akan melakukan aktiviti untuk awak semua. Dan kita tengok kalau cikgu Mira pula. Kakak Mira betul, kita bagi dia 10 markah. Okey. Okay. Saya wakil kelas, cikgu. Okey. Okey, Mira. Soalan yang pertama. Okey. Sila berikan saya satu di whiteboard tu kita ada beberapa gambar dan saya nak minta Mira berikan saya satu gambar kenderaan darat yang temponya lambat. Lambat. Kalau perlahan, darat cikgu eh? Ya, darat. Kalau apa dia? Darat sudah semestinya. Sudah semestinya beca, cikgu. Ya, betul. Tepat sekali. 10 markah untuk Mira. Tepat. Okay. Murid-murid dekat rumah. Okey, sekarang ni kita sama-sama dengan kakak Mira. Mira akan pilih pula kenderaan yang bergerak laju. Kenderaan darat juga, darat, cikgu. Ya, betul. Kalau darat yang bergerak pantas dan laju, kereta api. Ya, betul. 10 markah lagi untuk pasukan Mira. Okay. 20 dah ni. 20 markah. Okey. Okeylah, murid-murid. Nampak tak? Kalau kenderaan pun ada cepat dengan lambat, kan? Jom kita tiru gaya macam mana beca bergerak. Jadi, kan Mira, aktiviti kita selepas ni adalah kita akan hentakkan kaki kita ikut tempo beca yang lambat. Okey, jom cikgu Farid. Tempo lambat. Mari. 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Itu tempo lambat. Untuk beca. Sekarang kita nak merasai tempo untuk kereta api. Okay. Murid-murid bangun daripada kerusi sebab kita nak melakukan tempo. Melakukan tempo laju ni. Okey, jom. Cikgu Farid, kita akan bergerak sekarang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tu. Tak lebih dah ni. Penat tak, Sir? Penat, cikgu. Ini kan tapi nak pergi sekolah Harry Potter. Ya. Yeah. Okey. Itu dia untuk kenderaan. Okey. Kalau kenderaan, macam mana pula kalau haiwan ya, Mira? Kita akan bagi markah lagi. Harap-harap Mira salah. Boleh saya potong markah dia. Okeylah. Okey. Haiwan apakah yang bergerak lambat? Lambat? Adik-adik rasa kat rumah, apa haiwan yang bergerak lambat? Tengok ni, Waibot. Manakah haiwan yang bergerak lambat? Kita ada harimau dan juga kura-kura. Saya rasa kalau yang lambat ni sudah semestinya kura-kura, cikgu. Ya, 10 markah lagi untuk Mira. Okey, adik-adik tepuk tangan kat rumah tau sebab dah dapat 30 markah. Okey. Okey, dan haiwan yang bergerak laju?
Yang bergerak laju sudah semestinya harimau. Okey, jom kita nak rasa balik lagi. Tempo cepat dengan lambat. Tadi kita hentak kaki. Sekarang kita akan tepuk tangan. Okey. Okey, kita akan... Okey, Mira pilihlah nak apa? Nak tempo pergerakan kura-kura ke? Harimau. Harimau. Saya nak pilih harimau lah, cikgu. Okey, harimau. Jom bersedia untuk merasai tempo gerakan harimau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay. Okey. Okey, sekarang tak nafas dulu. Tak nafas. Tak nafas kena betul. Ya, yes, betul. Okay. Mira dah mendahului saya ni. Okey. Okey. Okey, tak nafas dulu. Kita bertenang. Okey. Okey. Oh, penat kan tepuk laju-laju ni. Okey, jom sekarang kita akan tepuk tempo pergerakan kura-kura lambat. Okey, jom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay, baguslah Mira. Dah boleh rasa kan? Dah boleh rasa. Okey, kita abaikan dulu ni. Sebab kita nak simpan gambar tu selepas ni. Okay. Boleh, cikgu. Okey, sekarang ni tadi kita dah pun belajar menyanyi lagu Cantik Menawan. Tadi kita telah menyanyi lagu tempo yang cepat sebenarnya. Jom kita rasa pula macam mana kalau kita nyanyi lagu Cantik Menawan ni dengan tempo perlahan. Ya, betul. Tempo yang lambat. Jom kita nyanyi bersama-sama lagu Cantik Menawan dengan tempo yang lambat. Dan cikgu minta murid-murid di rumah sila gerakkan badannya kanan, kiri. Kiri. Okey, jom. Yang kita sebenarnya sini pahan je kan? Betul. Murid-murid di rumah boleh rasa tak? Cikgu harap murid-murid di rumah bolehlah rasa tempo lambat tu macam mana. Okay. Betul. Okay. Dan kita akan buat tempo laju pula, Mira. Mari, laju saya suka. Ya? Okay, jom. Laju, adik. Pergerakan sama tapi laju. Jom, murid-murid. Kita cuba. Ini tempo laju, cepat. Bangun semua, lambai. Corak berilham, flora dan fauna, berganti.
Murid dekat rumah mesti dah boleh rasa dah, oh ni tempo cepat, ni tempo lambat. Okey, soalan terakhir kita untuk kali ini. Okey, Mira, sila ke whiteboard sekarang. Ya, yeah. Cikgu. Okey. Mira, tadi kita dah haiwan dah cuba, kenderaan darat dah cuba. Okey, Mira, saya nak Mira pilih kenderaan di air. Yang manakah akan bergerak dengan tempo lambat? Okey. Sila pilih sekarang. Yang lambat. Alamak, ini adik-adik kat rumah kena tolong Kak Mira. Kalau yang lambat, kita ada sampan, kita ada bot. Kalau sampan, kita kena kayuh sampan kan, cikgu? Ya, betul. Kena mendayung, cikgu. Kayuh pastikan. Mendayung sampan. Okey. Mendayung sampan. Jadi kalau yang lambat, sudah semestinya sampan, cikgu. Ya, agak-agak betul tak, Farid? Ya, betul sekali. Ya, betul lagi. Kita bagi 10 markah lagi untuk Mira. Okey. Okey, dan tentulah kenderaan air yang cepat, laju bergerak adalah bot kita, ferry kita. Ha. Okey. Kita akan buat gerakan, satu je gerakan lagi. Okey. Satu je gerakan lagi untuk tempo yang sampan. Saya nak yang sangat-sangat lambat. Sebab air tak ada, jadi dia punya apa, pergerakan tu susah. Sangat sangat lambat. Okey, cikgu Farid, kita buat lambat-lambat, Farid. Jom, kita akan tak peha, ya. Okey, cikgu. Kita rasa, boleh rasa tak tempo yang lambat? Boleh. Tak. Tak. Cuba tepuk peha, balik ke rumah. Okey. Sekarang ni sampan tu dah berubah jadi ferry. Laju, Farid. Ha, yeay. Baik. Itu dia. Okey, cikgu. Ferry dah laju nak tinggalkan kita ni, cikgu. Kita berhenti berat dulu, cikgu. Okey, kita berhenti minum. Betul. Jangan keluar ni. Kita kembali selepas ini. KPM. Baik, kembali kita di, kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kepada anda yang baru menonton, anda boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok di laman YouTube rasmi. Di mana, cikgu? NTV7 Official Malaysia. Okey, betul. Cikgu, di di ruangan terakhir ni ada sedikit rumusanlah yang cikgu nak recap semula apa yang kita belajar hari ini selama satu jam. Silakan cikgu Fatin dan juga cikgu Farid. Okey, murid-murid, sebagai rumusan, cikgu suka nak buat kuis. Boleh. Okey, cikgu nak minta murid-murid di rumah, cikgu Farid akan mainkan melodi menaik, menurun dan mendatar yang kita belajar tadi. Kalau awak boleh jawab, maksudnya awak dah capai objektif kita pada hari ini. Okey, Farid, jom mainkan satu melodi. Agak-agaknya kan, melodi apakah itu? Menaikkah, menurunkah ataupun mendatarkah? Mira rasa, Mira? Saya rasa jawapannya ialah menaik. Ya ke? Ya ke? Saya nak cek baliklah jawapan saya ini betul ke tak ya? Okey. Ini bukan. Ini macam menurun kan? Menurun. Okey. Iyalah, cek-cek dengar lagi sekali bunyi dia. Dengarkan. Iyalah, jawapan dia menaik. Betul. Okey. Okay. Berapa dah? Saya dah nak masuk 60. Makan 60 je. Kita akan akhirkan dengan 100 markah. Okey. Farid, kita mainkan lagi. Murid-murid sudah teka. Apakah bunyi itu? Melodi apakah? Bunyinya kalau macam teng 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 teng, sudah semestinya mendata, cikgu. Ya. Sebelum makan lagi. Yeay. 70 mata kemenangan. Ya. Tahniah murid-murid di rumah. Anda telah diwakili oleh ketua kelas yang pandai. Okey. Seterusnya, cikgu Farid.
Jawapannya ialah menurun. Yeah, betul ke? Betul ke? Okey, cikgu balik. Kita mana sekali? Kita cek. Betul ke menurun? Yalah. Tangga dia menurun. Betul lah. Fish dia adalah menurun. Okey, 80 markah sudah. Okey. Okey. Seterusnya, kita ada game yang selepas ini. Mira. Okey, cikgu. Di whiteboard kita ada 6 gambar seperti tadi. Sekarang ni Mira diminta menyusun. Okey, kita nampak 2 line ni kan? Di bahagian atas saya nak Mira susun untuk pergerakan laju dan yang bawah pergerakan perlahan. Oh, ya, betul. Kita Mira susun sekarang. Atas laju kan? Bagi masa api untuk dia. Ada masa? Yes. Okey. Dup 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 dup. Dup. Okey. Saya tolak gambar tu. Tolak je di sini. Alamak. Teng teng teng. Itu dia. Keyboard semoga Mira berdebar-debar. Okey, cikgu. Betul tak, cikgu? Alamak, dah siaplah. Betul tak? Okey. Saya nak suruh cikgu Farid lah bagi jawapan cikgu Farid. Betul tak ni? Betul, cikgu Farid. Okey. Okey, betul. Tepat sekali. Saya pula yang tepat sekali. Okey, betul ke cikgu? Iya, betul tu. Okey, murid-murid. Okey, kalau kita imbas balik. Okey, ingat ni murid-murid. Kalau kenderaan, kalau cikgu di sekolah tanya, apakah kenderaan yang tempohnya laju? Ingat, kereta api, feri, kereta pun boleh ya murid-murid. Okey, kalau haiwan, kita bolehlah contohkannya dengan harimau. Apa lagi haiwan yang bergerak laju? Kita ada harimau kumbang, harimau bintang. Okey, cikgu ayo. Arnab, cikgu Arnab. Arnab, ya betul. Okey. Kalau cikgu awak kat sekolah pula tanya apakah yang bergerak lambat. Kalau haiwan bergerak lambat, ingat kura-kura. Selain itu apa? Selain daripada kura-kura, kita ada apa cikgu? Apa yang perlahan? Mungkin cacing. Cacing siput. Okey. Kalau kenderaan samban, beca, lagi apakah kenderaan yang bergerak perlahan? Kalau basikal boleh tak cikgu? Basikal boleh. Itulah dia. Sedikit rumusan yang cikgu dah terangkan mengenai tempo, mengenai teknik juga. Kan kita ada meninggi, menurun dan juga mendata. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu Fatin. Terima kasih juga cikgu Farid atas perkongsian ilmu hari ini. Kepada anda di rumah, adik-adik di rumah, terima kasih kerana menonton sehingga ke hujungnya. Jangan risau, kita dapat 100 markah hari ini penuh dalam kelas maya kita. Okey, jangan ke mana-mana sebab cikgu nak menyanyi satu nyanyian yang istimewa. Cikgu Farid dan juga cikgu Fatin nak sampaikan persembahan dengan lagunya Teman daripada Iman Troy. Ayo kita dengar. Okey. Ini adalah lagu kegemaran murid-murid sebenarnya. Jom joget dekat rumah. Ramah-ramah hingga di bunga taman, langit tembiru di takluk awan. Senangnya bila berdua-duaan, saat bercaur rindu-rinduan. Mudah-mudahan ku dipertemukan dengan si dia yang ku idamkan. Kini aku kesunyi sepian, berbantal panjang sebagai cinta yang sama Mira. Kini gugur bila dibiar. Ku tertanya-tanya mengapa hanya sementara. Ayo. Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Gile-gile ganti, gile-gile janji. Dalam pikiran, haruskah ku terus mengingat?